telah kita lakukan operasi nila terhadap lokasi tempat kos-kosan. Dari beberapa orang yang kita periksa, ada 27 orang, antara lain laki-laki 12 orang, perempuan 15, seluruhnya kita lakukan tes urin terhadap mereka yang patut kita curigai. Berhasil kita ungkap 25 kasus. Ada barang buktinya ganja kurang lebih 3 kilo dan juga narkotika jenis sabu. Semua kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Operasi nila yang sudah kami lakukan, jajaran Satnarkoba Polres Metro Jakarta Timur, antara lain mulai dari tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019.